Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Goes, dimanapun Anda berada, salam Goes, salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kita aturkan kepada Allah. Ilahi Rabbi, yang mana di hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang, sehingga kita bisa menikmati indahnya hari ini ya Rabbi ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di jamal akhir nanti ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita berada di danau ya Lur. Danau sore hari, pemandangannya sangat indah Lur. Kita lihat di kejauhan banyak anak-anak pada bermain Lur. Anak pada bermain menunggu datangnya malam ya Lur. Ya Lur, hari ini kita ingin membahas sedikit apa ya, topik yang ringan ya Lur ya. Bahwa kita seringkali goes dengan apa ya Lur ya, seringkali goes tapi sering kehabisan tenaga ya Lur ya. Nah ini adalah suatu tema yang ingin saya angkat, bagaimana caranya kita bersepeda tapi dengan fisik yang prima terus. Jadi kita bersepeda, bagaimana caranya biar fisik kita itu selalu prima, selalu bertenaga, tidak kedodoran gitu. Rahasianya di sini Lur. Rahasianya ada di sini Lur lah. Adalah gula merah ya Lur ya. Sahabat semua mungkin banyak yang tahu ya Lur ya, manfaatnya gula merah itu apa. Gula merah adalah gula yang terbuat dari santan kelapa kali ya Lur ya. Kelapa yang kita parut, kita proses sedemikian rupa, kita panaskan sehingga menjadi gula merah ya Lur ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena gula merah itu mempunyai fungsi yang sangat banyak ya Lur ya. Di antaranya ada beberapa yang bisa buat meningkatkan stamina kita di saat goes ya Lur ya. Ini juga sering digunakan bagi para kalangan pencinta alam yang sedang naik gunung. Nah, ini juga sering dikonsumsi ya Lur. Karena ada beberapa kandungan yang sangat baik buat tubuh kita ya Lur ya. Yang pertama mungkin fungsi dari gula merah yang pertama adalah bisa meningkatkan metabolisme tubuh ya Lur ya. Jadi dengan metabolisme tubuh yang sehat, yang baik, akan membantu membantu mempertahankan stamina kita saat kita goes ya Lur ya. Cukup kita mengkonsumsi gula merah saat kita goes, saat kita bersepeda. Tentu sahabat goes semua juga udah tahu rasanya gula merah itu kan enak ya Lur ya. Ini jadi istilahnya anggap aja kayak permen gitu ya Lur. Kita makan, kita kunyah, ataupun kita mood ya Lur, kata orang Jawa mood. Nah ini bisa menjadikan tubuh kita, menjadi stamina kita, menjadi prima ya Lur ya, dengan gula merah. Yang kedua mungkin fungsi dari gula merah juga bisa menghilangkan rasa capek ya Lur ya. Dimana kita kalau lagi goes jauh capek, nah ini penting kita cukup membawa
kita sisipkan beberapa potong mungkin, karena kalau gula merah kan kadang bentuknya bermacam-macam ya Lur, ada yang lebar, ada yang kecil-kecil lah. Ini kita cukup membawa beberapa potong, tapi sudah bisa buat bisa buat stamina kita jadi terjaga. Sungguh hebat ya Lur ya, manfaat dari gula merah yang kedua. Mungkin yang ketiga juga bisa membantu memudahkan memulihkan stamina ya Lur, membantu memulihkan stamina ya Lur. Kalau kita buat capek, stamina kita mulai menurun, nah alangkah baiknya kita konsumsi gula merah, karena di gula merah juga terkandung bahan yang namanya zat besi ya Lur ya, zat besi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kita perlu yang namanya zat besi ya Lur ya. Yang kandungan yang berikutnya yang bisa membuat membuat tubuh kita itu stamina jadi tetap terjaga, yaitu kandungan asam folatnya Lur. Ternyata di dalam gula Jawa juga terkandung zat yang namanya asam folat. Di samping asam folat juga terkandung garam mineral ya, ini zat-zat ini yang tentunya bisa membantu mempertahankan stamina kita ya Lur ya. Mungkin itu beberapa fungsi dari gula merah yang sangat baik kita konsumsi saat kita goes ya Lur ya. Di samping kita bawa air yang cukup, bawa cemilan yang bisa dimasukkan di tas kecil mungkin buat teman kita selagi kita beristirahat. Ini tidak lupa juga harus membawa gula merah ya Lur ya. Oke Lur, mungkin sekian saja pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya Lur ya, biarpun sedikit fungsi daripada gula merah ya Lur ya. Tidak perlu membawa permen ataupun yang lain, cukup gula merah ya Lur ya, murah meriah, mempunyai fungsi yang sangat baik. Oke Lur, sekian video kali ini, mohon maaf jika ada kurang lebihnya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Quest, salam sehat. Salam dari channel Quest Amatir. Sekian dan terima kasih.